kesejahteraan bersama sedang menyapu, Bu Ina. Enggak, ini lagi main bola. Ini lagi nyapu dong, Pak. Demi kesejahteraan bersama, Ibu Ina teh bisa aja. Pak Somad teh ada, Bu? Ada, sebentar ya. Pak RT. Betul atuh saya Pak RT. Pak Somad teh sudah baca pengumuman di pos ronda? Ya sudah toh, Pak. Demi kesejahteraan bersama, berarti teh Pak Somad sudah tahu ya pengumumannya? Ya jelas sudah tahu toh, Pak. Begini-begini nih, saya kan termasuk orang yang cerdas loh. Sekali baca pengumuman, langsung paham maksudnya. Kalau begitu mana atuh Pak Somad? Mana apanya? Demi kesejahteraan bersama, ya sumbangannya tuh Pak Somad. Masa pengumumannya? Oh alah, Pak RT ini mau tarik sumbangan toh. Demi kesejahteraan bersama, ya iya tuh Pak Somad. Masa narik beca? Pak RT ini bisa saja. Sebentar ya Pak. Ini Pak. Demi kesejahteraan bersama, terima kasih ya tuh Pak Somad. Tapi teh Pak Somad tidak usah bilang kalau sumbangannya teh tidak seberapa ya. Loh, kenapa Pak? Demi kesejahteraan bersama, soalnya tadi teh Bu Yati juga sudah bilang begitu. Nanti monoton ya Pak. Demi kesejahteraan bersama, betul lah tuh Pak Somad. Monoton dan tidak kreatif, Pak Kepe.